Jadi mari kita dengar satu pembentangan daripada Ustaz Nidlul Mashhud di Perlis tak berapa lama dahulu. Jadi ada satu soalan bertulis yang disampaikan di sini, iaitu adakah akidah salaf itu sahaja yang benar? Manakala akidah Asy'ariyah itu salah, ataupun terdapat perbezaan di sudut ini, bagaimana? Adakah akidah salafus soleh itu saja yang benar, manakala akidah Asy'ariyah itu salah? Jadi soalan ini bertanya, adakah akidah Asy'ariyah salah? Maknanya akidah Asy'ariyah dengan salaf, akidah Asy'ariyah dengan akidah salaf itu adakah bercanggah ataupun dia tidak bercanggah? Jadi antara akidah salaf dan akidah Asy'ariyah, apakah hubung kait antara dua aliran ini? Adakah dia sama? Yani salaf itu adalah Asy'ariyah, Asy'ariyah itu adalah salaf? Atau adakah ia bercanggahan, salaf adalah salaf, Asy'ariyah adalah Asy'ariyah, dan mereka, dua aliran ini bercanggahan, bertentangan? Atau adakah bagaimana? Ya, jadi begini, kalau ada dua akidah yang bertentangan, ya, yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan bukan A, apakah mungkin dua-duanya benar? Coba tuan-tuan jawab. Kalau satu mengatakan A, yang satu mengatakan bukan A, apakah mungkin dua-duanya benar? Tidak mungkin. Yang benar hanya salah satu. Yang ini saja atau yang ini saja. Ini kalau bertentangan, ya. Ini bila bertentangan. Nah, jadi di sini Ustaz Nidlul menggunakan kaedah akal. Kalau ada dua kenyataan, dua pegangan yang bercanggah. Satu akidah kata A, satu akidah kata bukan A, yang kontradik. Bukan A. Jadi jawapan dia tidak mungkin. Kalau satu akidah mengatakan pegangan A, akidah yang kedua mengatakan bukan A, maka dalam keadaan ini ia adalah dua akidah yang berbeza, bercanggahan. Hanya salah satu saja yang betul. Dan pihak yang kedua adalah salah. Hanya salah satu yang betul. Tapi kalau tidak bertentangan, ya, tapi bersifat tambahan, maka ini mungkin saja. Ya, mungkin saja dua-duanya benar apabila bersifat tambahan. Misal apa? Okey, jadi sekarang kalau ada dua akidah. Dua akidah ini dia bukan jenis tanaqud. Dia bukan jenis bercanggahan, berlawanan. Dia bukan A dan lawan A. Dia adalah A dan C yang tidak bercanggah dengan A, yang boleh selari dengan A. Apakah sekarang kita mengatakan A dengan C itu bercanggahan atau berselari atau macam mana? Misalnya kita tahu dalam akidah yang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam syurga. Ya. Setelah diampuni dosanya, kalau ada dosa akan dimasukkan ke dalam syurga. Lalu ada akidah yang lain mengatakan akan memasukkan mereka ke neraka. Ini pasti salah satunya salah. Ya. Tapi kalau kemudian ada tambahan, selain Allah mengisi surga dengan orang yang beriman, ketika di dunia, Allah juga akan menciptakan makhluk-makhluk baru. Lalu ditambahkan juga sebagai penduduk surga. Ini mungkin benar. Karena dia tidak bercanggah, tidak bertentangan dengan akidah yang tadi. Jadi mungkin dua-dua benar. Mungkin A dengan C itu memandangkan dia tidak bercanggahan. Ia hanya suatu penambahan. Dia tidak bercanggah. Maka A dengan C itu boleh digolongkan dalam satu kumpulan kerana ia tidak bercanggah. C tidak mengatakan dia bukan A, malah C itu adalah penambahan sahaja, sandaran sahaja kepada A. Jadi akidah yang benar mengatakan orang beriman akan masuk syurga. Jadi kalau ada akidah yang mengatakan orang beriman takkan masuk syurga tetapi orang beriman akan masuk neraka, maka ini adalah percanggahan. Maka dalam hal ini, hanya satu pendapat saja yang betul, iaitu orang beriman akan masuk syurga. Jadi kalau ada pendapat pula yang mengatakan bahawa Allah akan mencipta makhluk baru dan masukkan dalam syurga, ia tidak bercanggah dengan kenyataan, dengan akidah yang mengatakan bahawa orang beriman akan masuk syurga. Dia tetap percaya bahawa orang beriman akan masuk syurga, tetapi ditambah lagi kenyataan lain bahawa Allah mencipta makhluk baru, masukkan sekali dalam syurga. Jadi ini tidak bercanggah dengan pegangan yang A tadi. Jadi ia mungkin betul. Akidah yang mengatakan Allah mencipta makhluk baru masuk dalam syurga
Mungkin betul kerana ia sama sekali tidak mengatakan bahawa orang beriman tidak akan masuk syurga. Orang beriman masuk neraka. Tidak. Dia masih mengatakan orang beriman masuk syurga bersama penambahan yang lain. Iaitu Allah mencipta makhluk yang baru bersama-sama orang beriman masuk dalam syurga. Jadi sekarang kita masuk dalam antara akidah salaf dan akidah asyairah. Adakah akidah salaf dan akidah asyairah ini adalah jenis percanggahan hanya salah satu yang betul? Atau akidah salaf dengan asyairah ni tidak ada percanggahan, bahkan boleh diharmonikan? Mari kita dengar penjelasan Ustaz Nidrul. Nah, begitu juga dengan akidah salaf dan akidah asyari. Akidah salaf karena berasal dari kalangan sahabat, tabi'in dan para pengikut mereka yang rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah, ya. Hal-hal yang mereka ijma', hal-hal yang para salaf itu ijma', ini pasti benar. Jadi, para salaf sumber mereka Quran Sunnah. Dan para salaf sekiranya mereka ijma' pada sesuatu perkara akidah, maka ini pasti benar. Sesiapa yang bercanggahan dengan ijma' para salaf dalam hal akidah, mereka salah. Hanya senya pendapat salaf yang berijma' dalam sesuatu isu dalam akidah, ini yang betul. Sehingga yang selain itu pasti keliru. Begitu juga kalangan imam mutaqaddimin ijma' ketika mereka, misalnya ahlu sunnah setelah era generasi salafus soleh, ya, ijma' bahwa Al-Quran itu ghairu makhluk, Al-Quran bukan makhluk. Karena Al-Quran firman Allah, firman tidak mungkin yang berfirman itu khaliq sementara firmannya makhluk. Karena justru Allah menciptakan makhluk dengan firmannya, kun atau kuni bardan, misalnya ke api. Maka pastilah firman Allah tidak makhluk. Dan Al-Quran adalah firman Allah, maka Al-Quran tidak makhluk. Ini mereka ijma', walaupun itu belum dibahas oleh kalangan sahabat dan tabi'in. Maka ini pasti benar. Jadi sudah berlaku ijma' menurut Nidlul Mashhud, menurut Ustaz Nidlul, berlaku ijma' dalam kalangan salaf. Telah terikat ijma', tak boleh dicanggah lagi. Telah terikat ijma' yang qat'i, tak boleh diperselisihkan lagi bahawa Al-Quran itu bukan makhluk. Jadi para salaf terdahulu dah ijma' Al-Quran bukan makhluk. Ini ijma' sepakat, tak boleh dilanggar langsung. Siapa yang melanggar, siapa yang bercanggah melanggar kenyataan dan statement ini, akidah ini, dia sudah tentu salah. Jadi sesiapa saja yang mengatakan Quran itu makhluk, dia telah melanggar ijma', dan siapa yang melanggar ijma', mereka telah salah. Kerana para salaf dan ulama mutaqaddimin telah bersepakat dan ijma' hujah tak boleh dilanggar, qat'i, Al-Quran bukan makhluk. Sesiapa saja yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah melanggar ijma' dan dia telah melanggar salaf, telah melanggar ijma' yang hujah. Maka yang mengatakan Quran adalah makhluk adalah salah. Siapakah yang mengatakan Quran adalah makhluk menurut Ustaz Nidlul? Sehingga yang mengatakan Al-Quran makhluk pasti salah. Mau Mu'tazila, sama ada Mu'tazila yang mengatakan Quran makhluk, mau Ash'ari, mau apapun afiliasinya, maupun Asyairah, Asyairah pun yang kata Quran makhluk, mereka telah melanggar ijma' dan mereka telah melanggar perkara yang hujah yang qat'i. Jadi mereka salah. Jadi salaf berada dalam satu posisi, Asyairah berada dalam satu posisi bersama dengan Mu'tazilah. Satu pihak kata ijma' Quran bukan makhluk, satu pihak kata Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi Asyairah bukan salaf, salaf bukan Asyairah. Ini adalah dua golongan yang bercanggahan berlawanan. Kalau bercanggah dengan sesuatu yang salaf ijma'. Jadi itu adalah kenyataan daripada Ustaz Nidrul Mashhud. Apa-apa yang bertentangan sesama mereka, maka ini tidak boleh kita katakan mereka sama. Bahkan salah satu saja yang betul. Jadi dalam isu ini, Al-Quran makhluk dan Al-Quran bukan makhluk, salaf mengatakan Al-Quran bukan makhluk, Asyairah dan Mu'tazilah pada kem yang lain mengatakan bahawa Al-Quran makhluk. Jadi salah satu saja yang betul. Jadi salaf yang betul dan Asyairah dan Mu'tazilah adalah salah. Dan hal ini dikuatkan lagi dengan kenyataan daripada Dr. Rozaimi yang telah melakukan satu undian di page Facebook beliau tentang akidah untuk mendapatkan tinjauan awam tentang akidah orang awam di Malaysia. Adakah mereka berpegang bahawa Al-Quran itu kalamullah atau Al-Quran itu makhluk? Mari kita dengarkan perkataan Dr. Rozaimi. Jadi kita tanyalah soalan yang
biasa dibahas oleh golongan Asy'ariyah. Sebab saya sendiri belajar akidah Asy'ariyah sewaktu berada di Jordan dulu dengan Syekh Abdul Malik As-Sa'di, dan ini benda yang memang diajar oleh mereka yang mengaji akidah Asy'ariyah, iaitu Al-Quran yang berada di dalam mushaf bermula daripada surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas. Jadi menurut Dr. Ruzaimi, akidah yang dia belajar semasa di Jordan dengan Syekh Abdul Malik As-Sa'di, dan bahawasanya ini yang dibelajar oleh sesiapa saja yang belajar akidah Asy'ariyah, mengatakan bahawa Al-Quran yang dalam mushaf kertas itu yang bermula dengan Al-Fatihah yang berakhir dengan An-Nas yang berhuruf dan bersuara itu adalah makhluk. Ustaz Nidal pun bantu jugalah dalam meletakkan wording tu, kan? Sebab nak tanya Ustaz Nidal, kita nak betul-betul wording tu tidak mengelirukan. Inilah pegangan Asy'ariyah. Dan Dr. Ruzaimi menyebutkan di sini bahawa wording yang beliau gunakan dalam polling dan undi tersebut dibantu oleh Ustaz Nidal. Jadi di sini menunjukkan bahawa Ustaz Nidal terlibat secara langsung dalam meletakkan wording, susun atur perkataan bagi undian yang dilakukan oleh Dr. Ruzaimi di page Facebook beliau. Jadi wording itu adalah teliti. Wording itu dibantu oleh Ustaz Nidlul supaya ia menjadi sangat-sangat halus, teliti dan tepat. Jadi apakah soalan daripada undian tersebut? Adakah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula daripada surah Fatihah sehingga surah An-Nas itu yang ada dalam mushaf itu adalah kalam Allah ataupun makhluk? Jadi Al-Quran yang dalam mushaf itu yang bermula daripada surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas, adakah ia kalam Allah ataupun makhluk? Itu yang disebutkan oleh Dr. Ruzaimi dalam undian beliau. Daripada poll itu, daripada undian yang dibuat, 7,000 orang menjawab Al-Quran itu bukan makhluk. Maksudnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan makhluk. Hanya yang terdiri dari surat-surat itu. Terdiri daripada surah-surah itu. Terdiri daripada huruf-huruf itu, kan? Bukan, mereka menganggap itu bukan makhluk. Jadi 7,000 orang hasil undian ini mengatakan bahawa lebih kurang 7,000 orang mengatakan bahawa Al-Quran itu bukan makhluk, iaitu Al-Quran mushaf yang bermula dengan surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas itu adalah Al-Quran yang bukan makhluk. Jadi Al-Quran yang diturunkan, turun sampai kepada Nabi SAW, disampaikan kepada kita, yang berada dalam mushaf daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu, yang ada permulaan, ada pengakhiran, ada huruf, ada suara, itu bukan makhluk. Itu 7,000 undian netizen dari Facebook Dr. Ruzaimi. Jadi hanya beberapa, tak sampai 1,000 yang menjawab, masa itulah tak sampai 1,000 yang menjawab ia adalah makhluk. Dan undian yang kedua yang menjadi undian tak sampai 1,000 orang pun adalah mengatakan bahawa Al-Quran yang diturunkan itu yang berada dalam mushaf bermula dari Al-Fatihah, habis diakhiri dengan surah An-Nas yang ada permulaan, ada pengakhiran, ada huruf, ada suara, adalah makhluk. Itu adalah Al-Quran yang makhluk. Tak sampai 1,000 orang pun yang memilih jawapan tersebut dalam undian Dr. Ruzaimi. Tak sampai 1,000 mengatakan Al-Quran makhluk, dengan maksud yang telah dijelaskan sendiri oleh Dr. Ruzaimi. Maksud yang jawab ia adalah makhluk itu adalah benar-benar Asy'ariyah. Dan kita tidak, tak marahlah sebab dia pegang dengan akidah Asy'ariyah dan itu yang dipelajari. Jadi yang mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah benar-benar Asy'ariyah. Menurut Dr. Ruzaimi, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah benar-benar Asy'ariyah. Jadi Ustaz Nidlul telah mengatakan bahawa para ulama telah ijma', para salaf telah ijma', telah terikat ijma' bahawasanya Al-Quran bukan makhluk. Dan Asy'ariyah dan Mu'tazilah telah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dr. Ruzaimi juga menegaskan dan memperakui bahawa akidah yang dia belajar dahulu, akidah Asy'ariyah yang dia belajar dulu, adalah bahawasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi berada dalam mushaf, bermula dengan Al-Fatihah, berakhir dengan An-Nas, ada huruf, ada suara, itu adalah makhluk. Tetapi para salaf dan para ulama telah ijma' bahawa Al-Quran bukan makhluk. Jadi ada dua kem di sini yang mengatakan bahawa Asy'ariyah dan Maturidiyah di sini telah melanggar ijma' dan telah melanggar akidah yang benar, telah melanggar akidah salaf, telah melanggar akidah yang telah ditetapkan menerusi ijma' bahawasanya Al-Quran bukan makhluk. Jadi dekat sini kita ada melihat dua
akidah yang bertentangan, dua akidah yang berbeza, satu adalah A, satu adalah bukan A. Dan bahawasanya Asy'ariyah dan Mu'tazilah telah melanggar ijma'. Ini satu perkara yang besar. Melanggar ijma' ini adalah satu kesalahan usul yang besar. Jadi Asy'ariyah dan Mu'tazilah telah melanggar suatu asas usul yang besar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, melanggar ijma' dengan mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk. Percanggahan dengan akidah salaf dan ijma' ulama' bahawa Al-Quran itu bukan makhluk. Jadi ini adalah isu usul, isu akar, isu asas, bukan isu cabang. Jadi berdasarkan video yang telah kita mainkan daripada kenyataan Ustaz Nidlul dan Dr. Luzaimi, ia menunjukkan bahawasanya Asy'ariyah mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk, bercanggah dengan akidah salaf, bercanggah dengan ijma'. Jadi ini perkara besar, perkara khilaf usul, bukan khilaf cabang. Jadi sekarang kita buka laman web muftiperlis.gov.my, pendirian terhadap perbezaan dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan pendirian kepelbagaian Ahli Sunnah wal Jamaah berkaitan Tazkiyatun Nafs, yang telah dipublish pada tarikh 13 Jun 2024 pada halaman Jabatan Mufti Negeri Perlis. Keputusan Mesyuarat Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis kali ke 67 2024, 22 hingga 23 Mac 2024, 11 hingga 12 Ramadan 1445, bilangan 167 tahun 2024. Pendirian terhadap perbezaan dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita dapat lihat di sini pendirian Perlis tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dipilih untuk dijadikan pegangan adalah aliran Ahli Hadith atau Ahli Athar, kerana itu lebih mengikuti manhaj As-Salafus Salih. Jadi pegangan Negeri Perlis dalam bab akidah, dalam kepelbagaian akidah keluarga besar Ahli Sunnah wal Jamaah, pegangan Negeri Perlis adalah pegangan Ahli Hadith dan Ahli Athar. Jadi ini adalah kenyataan mereka, dakwaan mereka. Kemudian dalam masa yang sama, pendirian ini tidak menyesatkan, apatah lagi mengkafirkan aliran mazhab lain dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak sesat, apatah lagi kafir. Sesat pun tidak, apatah lagi kafir. Pendirian ini tidak menghalang untuk kita berdiskusi secara harmoni dalam isu-isu furu' akidah tanpa permusuhan. Jadi Asy'ariyah telah melanggar ijma'. Asy'ariyah telah berbeza, bercanggah dengan akidah salaf. Adakah menyalahi ijma' salaf, menyalahi ijma', bercanggah dengan salaf, adakah itu tidak sesat? Ini satu soalan kepada Ustaz Nidlul dan kepada Dr. Ruzaimi. Ustaz Nidlul telah mengatakan bahawa ini adalah percanggahan. Ahli Sunnah mengatakan satu akidah, salaf mengatakan satu akidah, ijma' mengatakan satu akidah, Al-Quran bukan makhluk. Asy'ariyah bercanggah dengan akidah ini, mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi apakah percanggahan kepada ijma', percanggahan kepada salaf, percanggahan ini tidak sesat? Ini satu soalan yang perlu dijawab oleh Ustaz Nidlul dan oleh Dr. Ruzaimi Ramli kepada kita semua. Kemudian fatwa ini menyebutkan lagi, pendirian ini tidak menghalang untuk kita berdiskusi secara harmoni dalam isu-isu furu' akidah tanpa permusuhan. Soalan yang kedua, adakah menyalahi ijma', adakah menolak bercanggah dengan akidah salaf, adakah itu perkara usul atau perkara furu'? Sekiranya itu adalah perkara usul, maka sudah tentu Asy'ariyah sesat. Tetapi fatwa ini mengatakan Asy'ariyah tidak sesat, apatah lagi kafir. Kemudian iskal yang kedua adalah, adakah melanggar ijma', bercanggah dengan akidah salaf dan ijma' yang telah terikat yang qat'i itu adalah masalah furu'? Adakah Perlis, adakah Jabatan Mufti Negeri Perlis menganggap bahawasanya perbezaan melanggar ijma' dan bercanggah dengan akidah salaf itu adalah perkara furu'? Ini juga perlu jawapan daripada Dr. Ruzaimi dan Ustaz Nidul Mashhud. Kemudian disebutkan lagi, pendapat ajaran yang jelas bertentangan dengan perkara-perkara prinsip akidah, usul akaid daripada pihak mana pun wajib ditolak dan dijelaskan kebatilannya tanpa memandang latar belakang kelompok dan pengucapnya. Jadi melanggar qat'iyah, melanggar ijma', bercanggah dengan akidah salaf yang telah menjadi ijma', adakah itu usul akaid ataupun tidak? Sekiranya ia adalah usul akaid, maka Asy'ariyah adalah sesat. Sekiranya ia adalah usul akaid, maka ia termasuk dalam golongan yang
jelas bertentangan dengan usul akaid dan mesti dilawan, wajib ditolak dan dijelaskan kebatilannya. Jadi hal ini juga harus dijawab oleh Dr. Ruzaimi dan juga oleh Ustaz Nidul Mashud. Sebenarnya bagaimanakah hal ini, bagaimanakah isu ini sebenarnya menurut Perlis, menurut Jabatan Mufti Negeri Perlis. Kami inginkan jawapan yang tuntas kerana kami menganggap ia adalah satu isu yang pelik dan satu soalan yang wajar ditanya kepada mereka semua. Kita nantikan jawapan ataupun netizen boleh berikan pandangan mereka. Apakah Asy'ariyah melanggar ijma'? Apakah Asy'ariyah bercanggah, bertentangan dengan akidah salaf? Adakah itu isu furuk yang perlu kita bertoleransi? Jadi lepas ni mana-mana orang yang langgar ijma', itu pun isu furuk juga. Pendatang golongan-golongan liberal, datang golongan-golongan fahaman-fahaman pelik, melanggar ijma' ulama', melanggar konsep ijma', adakah itu juga kita nak kata isu furuk? Ataupun kita mengatakan bahawa Asy'ariyah sebenarnya telah melanggar usul. Asy'ariyah telah menolak ijma', bercanggah dengan salaf. Asy'ariyah telah melanggar usul, telah melanggar isu usul. Jadi Asy'ariyah perlu ditentang sebagaimana aliran-aliran lain yang sesat, yang bercanggah dengan Islam, yang menolak ijma' juga harus ditentang. Asy'ariyah juga yang bertentangan dengan ijma' harus ditentang. Jadi ini antara soalan-soalan yang kami ingin tanyakan kepada Dr. Ruzaimi dan siapa-siapa saja yang memihak kepada mereka. Kami menantikan jawapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.